lanjutkan pembahasan sebelumnya terkait dengan kombinasi bisnis. Sekarang kita akan fokus ke bagaimana akuntansinya. Fokus kita di bagaimana kita melakukan pencatatannya. Yang perlu diperhatikan tadi adalah bahwa biaya pembelian atau consideration transfer nanti kita catat sebagai investment in S. Kemudian biaya langsung terkait dengan pembelian atau akuisisi di sini yang kita akan catat sebagai investment expense, dan terakhir biaya terkait dengan penerbitan instrumen keuangan nanti akan mengurangi paid in capital. Tiga ini yang harus diperhatikan. Maaf, di sini kita lihat contohnya. Misalnya di sini PT Panorama membeli aset neto dari PT Senja 27 Desember. 27 Desember di sini asumsinya adalah data neraca pada 27 Desember. Oke, 2016. Ini pada neraca pada saat dilakukan bisnis kombinasi. Kita lihat di sini. Dari sini kita bisa melihat bahwa identifiable net asset, bahwa net asset itu dihitung total aset dikurangkan dengan liabilities. Total aset kurangi liabilities juga sama juga dengan ekuitas. Oke. Harusnya, namun kita fokusnya ada di yang di atas di sini. Kenapa? Yang kita ukur kalau kita menggunakan metode pembelian adalah fair value dari net asset. Jadi nanti yang kita hitung adalah fair value asset sama dengan fair value asset dikurangkan dengan fair value liabilitas. Kita lihat di sini. Ini adalah aset teridentifikasi dan liabilitas PT Senja di sini. Ini adalah PTS, neraca PTS. Oke. Ini PTS. Kemudian kita lihat nilai tercatatnya atau carrying value-nya hanya 1 juta, tapi nilai wajarnya sebesar 1.440.000. Kemudian kita lihat total liabilitasnya yang tercatat 250 dan nilai wajarnya 240. Kita lihat di sini bahwa tidak semuanya nilai tercatat itu sama dengan nilai wajar. Jadi Anda harus fokus pada nilai wajarnya di sini. Oke. Sehingga identifiable fair value net asset-nya, identifiable fair value net asset-nya itu sama dengan 1.440.000 dikurangkan dengan 240.000. Ketemunya adalah 1.200. Ini kita sudah bisa menghitung identifiable fair value net asset. PT Panorama memperoleh 100% PT Senja dengan membayar uang tunai sebesar 400 ribu dan menerbitkan 50 lembar saham dengan nilai par 10 ribu. Harga pasarnya 20 ribu. Kita lihat ini, dua di sini. Berarti, ya, consideration transfer adalah biaya pembeliannya. Consideration transfernya terdiri dari membayar cash, ya, cash sebesar 400 juta. Kemudian menerbitkan saham sebesar 50 ribu lembar saham dengan nilai harga pasarnya sebesar 20 ribu. Berarti 50 ribu lembar dikalikan dengan 20 ribu itu sebesar 1 miliar. Total consideration transfernya berarti sebesar 1 miliar 400 juta.
Kemudian aset yang tadi fair value identifiable net asset dari S adalah sebesar tadi kita lihat di sini. Ya ini dalam ribuan ya, dalam ribuan sebesar 1,2 M. 1 juta, 1 miliar 200 ribu. Sehingga karena di sini conciliation transfer lebih besar daripada fair value net asset yang teridentifikasi, maka hasilnya adalah goodwill sebesar 200 juta. Ini goodwillnya. Pertama, Anda harus menghitung berapa fair value identifiable net asset tadi. Kemudian Anda hitung berapa consideration transfer, berapa biaya pembeliannya di sini. Dia dibeli dengan cash dan menerbitkan common stock. Setelah ini, setelah Anda bisa identifikasi di sini, kita akan bisa melakukan penjurnalan. Kita lihat di sini dulu, di common stock. Di common stock di sini, nilainya 1 miliar di sini, ini terdiri dari par dan additional paid in capital. Parnya tadi berarti 50 ribu lembar dikalikan dengan nilai parnya 10.000, berarti di sini paid in capital-nya 50.000 dikalikan dengan 40.000. Sehingga nanti kita akan melihat jurnalnya di sini. Oh ya, satu lagi, maaf. Di sini membayar berbagai biaya untuk akuisisi sebesar 9 juta. Biaya akuisisi, berarti di sini nanti investment expense. Dan yang berikutnya biaya penerbitan saham sebesar 5 juta di sini nanti kita anggap sebagai pengurang paid in capital. Kita lihat jurnalnya. Jurnal yang pertama adalah jurnal pembelian di sini. Tadi kan kita mencatat investment in S-nya sebesar consideration transfer-nya. Kita lihat consideration transfer-nya jadi sebesar 1,4 miliar. Terdiri dari cash-nya 400, okay. Kemudian common stock-nya adalah 500 juta, jadi 10.000 dikalikan dengan 50.000, dan additional paid in capital 500 juta juga. Okay. Tadi market price-nya 20.000. dikurangkan dengan parnya 10.000 dikalikan 50.000. Ini di sini 10.000 ya, bukan 40.000. Karena di sini nilai pasarnya 20.000. Oke. Okay. Investment in S, untuk mendapatkan investasi kepada S butuh membayar cash, menerbitkan common stock. Kelebihan harga pasar terhadap par value adalah additional paid in capital. Kemudian bayar biaya akuisisi investment expense, kemudian membayar biaya penerbitan, mengurangi additional paid in capital, di sini kredit, di sini menjadi debit sebesar 5 juta totalnya, cash berkeluar sebesar 14 juta. Gampang? Investment in S diterbitkan dengan apa, dibayar dengan apa biaya investasinya, kemudian di investment expense ada additional paid in capital dan ada cashnya. Yang berikutnya, ini jurnal yang ketiga adalah kita mengakui identifiable fair value net asset-nya. Kita membeli saham S, ya, berarti kan kita ingin menggabungkan. Ya, kita akan mengambil semua aset dan liabilitasnya, yaitu jurnal di sini 50.000 sampai dengan paten, kemudian account payable dan other liabilities di sini ialah sama dengan fair value yang ada di neraca S di sini. Sama. Kemudian tadi kan kita sudah menghitung goodwill-nya. Goodwill di sini kan aset, berarti ada di debit ini. Dan pada saat kita mendapatkan fair value net asset di sini, kita akan mengurangkan investasi kita.
1,4 miliar. Artinya, investment in S di sini, pertama kita debit, kemudian pada saat kita memperoleh fair value aset, kita kreditkan. Lihat contoh lainnya. PT Panorama menerbitkan 40 ribu lembar saham dengan nilai par 10 dan nilai pasar 20 ribu dan menyerahkan 10% notes payable sebesar 200 ribu. Mengeluarkan biayanya 9 juta dan 5 juta. Sama seperti tadi. Oke, pakai neraca yang tadi. Kemudian di sini sekarang yang dirubah mengeluarkannya adalah notes payable bukan ekuitas. Sehingga nanti kita akan bisa menghitung consideration transfernya adalah berasal dari cash sebesar, maaf, di sini tidak ada cashnya, tapi ekuitas, maaf, equity 40 ribu lembar saham, 40 ribu dikalikan dengan 20 ribu, yaitu sebesar 800 juta, dan menyerahkan notes payable sebesar 200 juta. Total consideration transfernya adalah sebesar 1 miliar. Dan yang fair value identifiable net asset tadilah sebesar 1 miliar 200 juta. Sehingga ada goodwill negatif sebesar 200 juta. Ini adalah goodwill negatif. Goodwill negatif di sini nanti kita akui sebagai gain on bargain purchase. Nanti akan kita masukkan ke dalam laporan laba rugi. Sedangkan kalau goodwill dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan. Bagaimana kita menjurnal? Seperti tadi, investasinya kan consideration transfer, yaitu sebesar 1 miliar. Dibayar dengan notes payable 200, kemudian common stocknya terdiri dari par dan additional paid in capital sebesar 400. Kemudian mengeluarkan biaya akuisisi dan biaya penerbitan. Investment expense mengurangi additional paid in capital. Total cash-nya adalah 14 juta. Ini jurnal pertama, jurnal kedua. Jurnal yang ketiga, sama di sini, inilah fair value-nya sampai dengan patents. Kemudian di sini fair value liabilities-nya. Kemudian muncullah gain on bargain purchase. Ini yang baru. Dan kita hapus investment in S besar 1 miliar. Itu menghapus yang ini. Oke, kita hapus. Tadi di debit, sekarang di kredit. Kalau Anda jumlahkan di sini harus seimbang debit dan kreditnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan nanti di topik-topik yang lain.